Penyanyi Rizky Aros menjadi sasaran hujatan warganet terkait isu perselingkuhan dengan Sule. Gerak dengan omongan tak sedap, penyanyi jebolan AVI 2013 ini akhirnya buka suara. Rizky Aros meminta warganet berhenti menghujatnya. Gara-gara itu pula sejumlah pekerjaannya hilang. Cukup ya yang menghujat aku. Puaskan semua pekerjaan aku dibatalkan karena hal ini. Ia menambahkan, puaskan jari-jari kalian olahraga di Instagram saya sampai bikin hancur. Penyanyi bernama lengkap Rizka Rosiana ini lantas meminta warganet yang tak suka padanya berhenti mengikutinya di Instagram. Gak usah follow saya, silakan pintu terbuka lebar keluar dari Instagram saya. Saya tidak butuh yang palsu, ucap Rizka. Terkait apakah benar isu soal perselingkuhan antara Sule dan Rizka, tim kami telah menghubungi Rizka melalui kontak di bio untuk menginformasi. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada respon apapun dari pihak Rizka. Rumor perselingkuhan Rizka Ros dan Sule berembus sejak Kamis. Seorang warganet bahkan tidak sungkan menyebutnya sebagai pelakor hingga membandingkan sang penyanyi dengan Natalie Hosler. Terbaru, Natalie Hosler ikut menyinggung soal sosok Rizky Aros di Instagram. Ia bertanya kenapa akun Instagramnya diblokir si penyanyi. Kenapa aku tiba-tiba diblok? Tanya Natalie Hosler sambil menyematkan akun Rizky Aros di Instagram story-nya.